Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 15. Ini namanya Nohan. 22, ya. Nama siapa? Nama lengkapnya siapa? Namanya siapa? Eh? M Kodama Afranohan. Ah, cepet men, balik nih. M Kodama Afranohan. Oh, M sih. Muhammad. Muhammad Kodama Afranohan. Apa siapa? Muhammad Kodama Afranohan. Afranohan. Oh, Muhammad Kodama Afranohan. Afra itu yeah. Apa coba? Afra apa? Afra itu apa? Afra itu apa? Angkatan perang wajib. Afra. Angkatan perang. Ini siapa namanya, lengkapnya? Ikan goreng. Srikandi Moza. Ikan Ria. Ikan apa? Ikan goreng. Ikan dia mau apa? Oh, artinya apa nih? Ikan dria itu apa ya? Ikan dria itu kepanjangan. Oh ya, apa itu? Apa ya? Kiriman karunia dari Allah. Cendengan aneh, angel ya. Angel ikan dria. Nah, kalau panggilnya kok siapa Moza tok ya? Moya. Moya. Moza itu bahagia. Moza. Enggak. Apa itu? Oh, putih Moya. Rezeki. Rezeki. Iya. Iya. Heeh. Ya, Mama. Lah padha lho dilapi padha alun silang lalu. Enak padha lho. Yo Sultan. Nah, ini namanya urut ya Alif Irfa itu nama-nama yang baik. Ini menurut kedua ya toh. Alif Irfa Desita Wandan Sari terus kedua Akbar berkah gemelar, akbar tu gede, berkah ku yo hubungannya karo rezeki ya. Dan sebagainya rezeki yang banyak, gemelar kan dirudum diroto kabeh. Iku kabeh itu. Lah ya, nanti kemakmurannya merata. Terus iki Sultan Hidayatullah, sultan itu pimpinan yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kan sempurna gitu. Terus iki Al-Farizi, oh apa singkatannya? Al-Farizi yo ya kan biasanya apa jenenge nek Al-Farizi itu idene men saka sing ngajike sapa jenenge Misari Al-Farizi. Nah jadi temane ya Ganesha apa ngaji Imam besar di Kuwait. Oh Syekh Misari Rosid Al-Afazi sing muratale sing ya rujukan waktu ngapal itu kenal setengah ngapal ke kuwi terus inspirasi namanya ngambil depan itu Misari Al Afazi ini Misari Al Farizi. Nah gitu dan ini doanya itu ketika di sana pas ibadah haji itu si anak umurnya 4 bulan ya, itu sebulan 10 hari ya. Wah, sekitar itu. 10 kan? 9. Al itu 19. 10 hari. Ini 9 Al. Lebih tua. Keluar ini tanggal 9, Al Farisi tanggal 19. Selisih 10 hari. Nah, itu ketika di Tanah Suci itu, Pakde di depannya itu ada bayek usianya sama persis di gedong. Langsung saya Pakde bisa menangis itu. Anaknya mahasiswa sekolah di sana. Indonesia. Bukan, ya ning kono kan omae kono mahasiswa. Omae kan kono. Oh iya. Ya diajak aji. Iya diajak atau malah jenenge bayar. Omahnya sana aji ndak bisa. Itu di gedong nang ngarepan juga ikan ikram no langsung aku kelingan. Bisa baru jane ora kelingan kok yo ning ngarepku pas iki lho. Aku sing menyebabkan. Ya aku malah dibedani kancaku rasah nangis. Nah gitu
Nah, yang mengesankan di situ sehingga kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya tentang anak ini dan tentang keluarga. Misalnya itu enggak ada bayi di situ, mungkin doanya kita untuk keluarga mungkin kurang ya, karena ada yang itu kelingan rumah, ya doakan yang di rumah semuanya. Terus berdoa untuk yang ada di rumah, doakan semuanya. Dan kabeh kan lebih apa dekat pada Allah, terus anaknya jadi anak-anak yang soleh semuanya, saat-saat dulur, sosial sing wargane awake dhewe iso munggah kaji kabeh. Kan munggah kaji men kan kejutan ya. Soko aku kejutan sebab jane aku munggah kaji luwih pengene suwe. Tapi aku kan sik nyambi nyuting-nyuting ya. Dadi rumangsa nek dijak iki ngejane. Wah, urung anu cek cengengesan. Agar tak jak daftar. Ora iso omong apa-apa. Aku menyadari gitu. Tidak pernah ya dong. Terus tiba-tiba suatu malam lah cerita-cerita ta, mas gini nih, nek munggah kaji saiki antrine 4 tahun. Aku bengok aku, wah mah ibadah haji kok tua-tua serah penak aku ngono ngono rasa ngopo-ngopo yo langsung bantu tau ki sesuk daftar kita yo ngono yo kita yo. Oh, langsung daftar. Padahal seminggu sak durunge apa? Dite iki gandeng seminggu. Dite Gandeng tidak daftar akhirnya kok Alhamdulillah ya, langsung dikeke orang nganggo. Sesok ora. Langsung dikeke kabeh ya. Moro kan moro ning kantor kae karo aku to kae. Ora ning kantor ditembung wis dikok swara anenek to. Sama iki tak telu tak jibuk aku. Kamu jitu ya. Dadi dite. Ya aku wis hasil. Ingat jenenge dhek. Nah gitu, terus itu terus ceritanya kita bisa berangkat ke sana. Lah pas berangkat ke sana itu wah ternyata atau nang omah kok repotnya sangat banyak. Pengeluaran duit ternyata okeh. Okeh banget urut coba. Soko melahirkan kuwi mesti ade kudu siap-siap duit, ya ta. Urung arep nggo persiapan mangkat ya butuh duit. Pamitan butuh duit. Sing ditinggal ora kaya duit. Gitu. Jadi ternyata kita itu dalam waktu yang bersamaan itu keluar duit yang sangat banyak. Ngomah dicepaki kertas foto yang ngantek beberapa. Terus bingke foto. Cepaki barang selama 40 hari jadi kurang kulaan. Bingke foto. Bingke foto barang dikumpliti apa? Duit sing go ingon sasi apa jenenge go sangu-sangu. Wes disiapke kabeh. Nah, gitu. Sune al kan kan okeh to. Ndak itu rusak itu udah ceklek. Udah ceklek itu, dalamnya ceklek. Kemarin dibongkar sama Al. Al bilang gini, "Pak, ini dibongkar aja ini tadi ngangkat dani aku." Nah, itu kelihatannya ada pelurunya yang nyasar itu di dalam itu lepas. Nah gitu, ternyata ada semacam itu hal yang tidak terduga. Termasuk ujian loh, itu ya, ujian kesabaran.
Iya, lah selain itu yang paling berat bagi diri saya adalah apa? Lepasnya orang-orang terpilih tempat saya. Toko komputer pamitan. Sing kemah kidul, ya toko kene ya pamitan sing cah pinter-pinter. Wah, Pak During mangkat 3 bulan nunggu. Nah, gitu. Jadi apa? Godaan itu banyak. Kan enek sing godaan sing munggah kaji ya apa ora sida ya berbagai sepele-sepele itu kan ada. Dan ini saya sudah ya oke, kamu anu mau pamitan oke, boleh gitu. Oke. Ya terus, ya barku ya wis. Terus kono tutup rong tahun lho, Om. Oh. Toko komputere barang jek njero ora tak urusi, burung urusi kene tok. Barku terus di tak pindah kene lah gek terus disewake. Nah, itu ujian gitu. Itu udah lepas ya. Udah lepas kok dari saat. Caranya gimana itu diajak main? Caranya gimana? Enggak terkenal. Oke, demikian saudaraku. Ini kita sudah datangan dari saudara. Ini omnya anak-anak, ini buleknya, dan ini. Nah, gitu ya. Semoga bisa sebagai kenangan dari kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.